Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Iwan Maulana atau anak-anak sering memanggil saya Pak Iwan. Jadi di sini di acara Orva ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Sekolah Alam Indonesia, khususnya seluruh unit, terkhusus studi alam. Jadi Orva itu merupakan salah satu kegiatan atau kepanjangannya Out Trekking Fun Adventure. Jadi istilahnya trekking keluar tapi dengan rasa yang gembira gitu.
Ayo kita maju, mari kita lakukan selalu. Go Green! Jangan pantang menyerah, kita memang yang harus memulai. Go Green! Go Green! Go Green! Demi masa depan, agar negeri kita kan selalu. Go Green! Go Green! Jaga bumi ini, kita harus bersihkan polusi. Go Green! Tanami kebunmu dengan bunga atau tanaman yang baru. Bila habis mandi, jangan lupa matikan keran airmu. Bumi cuma satu, di sinilah rumahku juga rumahmu. Ayo kawan-kawan, kita menjaga ciptaan Tuhan. Ceritakan pengalaman kita. Kenalkan namanya Adina. Nama aku Aurora. Perkenalkan nama saya Hana. Kemarin kita buat tenda trekking sore. Trekking sore sampai jam berapa itu? Oh, jam dari abis makan siang kan langsung trekking. Akhirnya pas aku trekking, aku ngeliat ada hewan, ada budu, atau hewan dalang juga di sini. Kemarin itu ada acara api unggunan kayak persom gini. Nanti malamnya kan ada penampilan. Penampilannya di penampilannya gak salah tuh aku tuh ya, nari penguin.
Kami platformnya Kebun Binatang Sagu. Tentang Kebun Binatang Sagu dan jadi Kak kami itu peran seperti hewan-hewan yang di kebun binatang sana. Misalnya kayak singa, arena. Outbound. Walaupun kami kalah tapi enggak apa-apa. Namanya spider net, kotak-kotak kubus gitu. Ada kotak, kan nanti pakai tali tuh, Nah, nanti kita kalau ada 3 lantai tuh, yang paling bawah dapat 2 poin, yang tengah itu 5 poin, kalau yang paling atas 10 poin. Dapat 8 poin. Nah, kita kalau masuk ke situ kita dapat poin sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.